Setelah kita memberikan animasi, selanjutnya kita klik ini buat halaman sebanyak 145 ya. Oke, kita klik, kita tunggu prosesnya. Dan tadang, kita memiliki 145 video dengan durasi 13 detik ya per videonya, hanya dengan sekali klik, dan proses pengerjaannya ini tidak membutuhkan waktu lama. Sobat Smart, kembali lagi di Smart 81 Channel, pusat informasi dan tutorial. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat puluhan video hanya dalam hitungan menit. Saya yakin dengan mengetahui cara ini, Sobat Smart akan ketagihan dalam membuat konten. Baiklah Sobat Smart, sebelum melangkah lebih jauh, secara garis besar, ada dua tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan video otomatis ini. Yang pertama, Sobat Smart akan membuat skrip atau narasi video menggunakan ChatGPT. Lalu yang kedua, mengenerate banyak video secara otomatis menggunakan Canva. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang pertama, silahkan Sobat Smart buka browser seperti ini. Kemudian di kolom pencarian, silahkan ketikkan ChatGPT. Kemudian enter. Silahkan pilih yang pertama. Kita buka. Nantinya tampilannya akan seperti ini. Di sini kita pilih sign up. Jika Sobat Smart belum pernah membuat akun, atau login ketika Sobat Smart telah memiliki akun pada ChatGPT ini. Di sini saya pilih sign up. Jadi kita harus daftar dulu. Untuk menghemat waktu, di sini kan ada pilihan apakah Sobat Smart akan menggunakan cara manual dengan memasukkan akun email di sini, atau menggunakan cara yang praktis hanya dengan mengklik salah satu pilihan yang ada di bawah. Di sini saya akan memilih continue with Google. Kita klik. Lalu kita akan dibawa ke halaman selanjutnya. Di sini kita pilih ChatGPT atau yang pertama ya. Kita klik. Dan sekarang kita telah berada di halaman utama atau area kerja untuk ChatGPT ini. Di sini karena kita akan membuat puluhan video, maka kita butuh konten yang nantinya akan menjadi tema dari setiap video kita. Jadi di bagian bawah di sini ada text box atau kotak teks. Silahkan ketikkan apa yang Sobat Smart ingin cari. Sebagai contoh, oke, di sini saya telah mengetik berikan 50 kata motivasi dan motivatornya dalam bahasa Indonesia dalam bentuk tabel tanpa nomor. Kenapa kita menulis tanpa nomor? Ini untuk memudahkan kita nantinya dalam memindahkan hasil yang diberikan oleh ChatGPT ini ke Canva. Oke, di sini telah selesai. Kita klik ikon panah ke kanan ini, atau kita kirim pesan. Kita tunggu prosesnya, maka di sini akan muncul kata-kata motivasi ya, sesuai dengan jumlah yang kita minta di awal, beserta siapa yang mengucapkan kata motivasi tersebut atau motivatornya. Oke, sambil menunggu ChatGPT ini berproses, kita selanjutnya buka tab baru. Oke, lalu di sini silahkan masuk
ke akun Canva Sobat Smart. Oke, kita sudah masuk. Di sini mau desain apa hari ini, kita pilih video. Ya, video. Dan sebagai contoh, kita pilih video TikTok. Meskipun sebenarnya Sobat Smart bisa memilih model video apa saja, bisa untuk seluler, Facebook, Instagram, atau yang model biasa. Di sini sebagai contoh saya akan pilih video TikTok, mengingat dimensi video TikTok ini dapat digunakan untuk YouTube Short, juga bisa digunakan di Instagram, kemudian Reels ya, dan Story Facebook. Untuk itu kita gunakan model TikTok. Baik, setelah masuk ke area kerja seperti ini, silahkan pilih elemen di sini. Kemudian silahkan ketikkan apa saja yang menurut Sobat Smart berkaitan dengan kata-kata motivasi atau kalimat motivasi. Jadi contoh di sini pegunungan ya. Nantinya akan muncul beberapa pilihan. Di sini kita spesifikkan ke video. Nah, seperti ini. Silahkan pilih salah satu dari video ini. Contoh pilih yang ini ya. Oke. Kemudian setelah videonya sudah masuk ke area kerja atau di lembar kerja, silahkan klik kanan. Kemudian pilih bagian bawah, tetapkan video sebagai latar belakang. Seperti ini. Setelah itu, kembali ke sisi kiri, tetap di elemen ya. Pegunungan kita hapus. Kemudian kita pilih garis dan bentuk, kita pilih yang kotak. Kita klik, ini kotaknya sudah masuk. Ini kita ganti warnanya menjadi hitam ya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya menutupi keseluruhan area kerja seperti ini. Kemudian di sisi kanan pojok atas, klik titik tiga, pilih transparansi, kita set di antara 50-53 ya. Oke, di sini saya pilih 53. Sobat Smart boleh menyesuaikan sesuai dengan video yang dipilih di awal atau sebelumnya. Baik, sekarang kita sudah punya latar video, kemudian ada filter hitam ya. Selanjutnya kita masukkan teks. Oke, di sini kita pilih ukuran subjudul. Oke, sudah masuk. Kita posisikan. Kemudian di sini kita ganti kalimatnya menjadi kata-kata motivasi. Ya, seperti ini ya. Kita ganti warnanya biar jelas. Di sini pilih warna putih. Ya. Jadi sesuaikan saja ukurannya. Ya, seperti ini. Kata-kata motivasi. Kemudian kita masukkan lagi ini yang kecil ya, masih di teks, kita masukkan, tambahkan sedikit teks sisi. Nah, ini kita letakkan di bawah di sini. Kemudian kalimatnya kita ganti menjadi motivator. Oke, sekarang kita kembali ke kata-kata motivasi. Ini fontnya silahkan Sobat Smart sesuaikan. Di sini saya pilih ini ya, seperti ini. Kemudian ukuran fontnya saya tambah menjadi 64 seperti ini. Lalu untuk motivator ini kita ganti menjadi stadio ya,
terus ukurannya 34 menjadi 42, lalu kita miringkan atau italik. Tentunya pilihan-pilihan yang saya lakukan itu tidak mesti sama ya dengan pilihan-pilihan Sobat Smart. Jadi Sobat Smart bisa memilih model yang lain, jenis font yang lain, dan desain yang lain. Ini sebagai contoh saja. Nah, setelah kita melakukan pilihan-pilihan seperti ini atau pengeditan seperti ini, kita kembali ke tab Chat GPT. Nah, di sini sudah selesai ya. Sekarang kita telah memiliki 50 kata-kata motivasi. Jadi di sini Sobat Smart bisa menentukan jumlah kata-kata motivasi yang ingin Sobat Smart cari, bisa 50, 100, bahkan lebih dari itu, nantinya akan dimunculkan semua. Oke, ini kira sudah cukup ya. Nah, ini kita copy ya, mulai dari atas. Oke, ini saya yakin sudah lebih dari 50 nih. Oke, kita ambil sampai ini. Oke, kemudian klik kanan, copy. Kita kembali ke Canva seperti ini. Nah, pada sisi kiri bagian fitur, silahkan Sobat Smart pilih aplikasi. Nah, aplikasi seperti ini. Kemudian di kolom pencarian di sini, silahkan Sobat Smart ketikkan begini, bulk create ya, jika Canva Sobat Smart itu berbahasa Inggris. Oke, kalau Canva Sobat Smart berbahasa Indonesia, silahkan ketikkan buat banyak ya seperti ini, kemudian enter, maka akan muncul aplikasinya ya. Jadi sekali lagi, kalau berbahasa Indonesia silahkan ketikkan buat banyak, kalau kanvanya berbahasa Inggris silahkan ketikkan bulk create ya. Jadi kita klik buat banyak. Oke, di sini kita pilih masukkan data secara manual, nantinya akan muncul pop up seperti ini buat modelkan table. Jadi di sini kita akan tempelkan kata-kata motivasi yang telah kita copy. Pastikan tempelnya di sini ya. Klik kanan, tempel. Oke, ini sudah masuk. Kita cek, ah ini seperti yang saya katakan, ini lebih dari 50. Kita lihat sampai ke bawah, ini ada 145. Oke. Selanjutnya kita klik selesai. Oke. Maka kita berada di langkah yang kedua. Hubungkan data ke elemen Anda. Di sini di area kerja pada teks kata-kata motivasi ini kita klik, kemudian klik kanan, kita hubungkan data. Di sini kita pilih kata motivasi seperti ini. Kemudian untuk teks yang kedua, motivator, kita klik kanan juga, hubungkan data, kita pilih motivator seperti ini. Oke, setelah itu kita pilih lanjutkan yang ada di sisi kiri di sini, kita klik. Oke, maka ini sudah, oke, sudah terisi semua, banyak 145 ya. Selanjutnya kita klik bagian bawah buat 145 halaman. Sebelum kita klik buat 145 halaman ya, ini kita animasikan dulu untuk kata motivasinya. Kita select, kemudian klik animasikan. Di sini kita pilih tulisan ya, saya pilih mesin tik. Oke, kemudian untuk nama motivator ini saya pilih ini burst ya, itu. Nah, tentunya sekali lagi ini
tidak mesti Sobat Smart ikuti, Sobat Smart bisa mengikuti model animasi yang lain. Setelah kita memberikan animasi, selanjutnya kita klik nih, buat halaman sebanyak 145 ya. Oke, kita klik, kita tunggu prosesnya. Dan kita memiliki 145 video dengan durasi 13 detik ya per videonya, hanya dengan sekali klik. Dan proses pengerjaannya ini tidak membutuhkan waktu lama. Kalau Sobat Smart telah mengetahui tahapannya ya, mulai dari ChatGPT hingga pengerjaannya di Canva, ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Dan inilah video milik kita. Oke, sebanyak 145 video. Untuk langkah selanjutnya, Sobat Smart tinggal mengunduh ya ke semua video ini ya. Jadi pilih bagikan, di sini pilih unduh. Kemudian untuk kualitas kita pilih 480p, mengingat ini akan dilihat di Android dan itu sudah lebih dari cukup. Kemudian pilihan halaman, saya sarankan Sobat Smart tidak sekaligus mendownload halaman ini menjadi video. Saran saya, kita cukup mengunduh atau mendownload sesuai kebutuhan upload saja. Anggaplah hari ini kita ingin mengupload 2 halaman, jadi kita cukup mencentang halaman 1 dan 2, kemudian besoknya 3 dan 4, hingga apa yang kita buat hari ini itu dapat digunakan selama 1 bulan seperti itu, bahkan lebih ya. Setelah itu selesai, ingat pastikan di sini Sobat Smart centang unduh halaman sebagai file terpisah, lalu klik unduh. Baik Sobat Smart, itulah cara bagaimana membuat puluhan konten ya, puluhan video, bahkan ratusan video hanya dalam hitungan menit. Selamat mencoba, selamat berkreasi, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial lainnya. Dah.